Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menyimpan video CapCut ke galeri. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka aplikasi CapCut-nya. Di sini jika teman-teman sudah selesai mengedit dan ingin menyimpan video ke galeri, sangat mudah sekali caranya. Misalnya ini ya. Di sini saya sudah selesai mengedit dan ingin menyimpan videonya. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini ada beberapa menu. Nah, untuk yang menu silang ini, jika teman-teman tap itu, maka videonya akan disimpan ke proyek atau ke lokal ini ya. Dan ini itu tidak tersimpan di galeri, cuma tersimpan di galeri CapCut. Nah, kemudian untuk menu yang tanda tanya ini itu adalah pusat bantuan. Kemudian di sebelahnya ini, itu adalah untuk mengatur resolusi dan tingkat bingkainya. Biasanya saya di sini sebelum menyimpan video CapCut ke galeri itu saya atur untuk resolusinya ke 720p, dan untuk tingkat bingkainya di sini saya biarkan 30. Nah, kemudian untuk menyimpan video CapCut ke galeri itu teman-teman bisa tap yang ikon tanda panah ke atas yang berada di sebelah pojok kanan atas yang ini. Di sini tinggal teman-teman tunggu mengekspornya itu sampai selesai atau sampai 100%. Nah, jika sudah, di sini keterangannya siap untuk dibagikan, disimpan ke perangkat dan proyek. Teman-teman juga bisa bagikan ke TikTok atau ke WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Jika tidak ingin dibagikan ke siapa-siapa, maka tap selesai. Nah, kita lihat ke galeri album foto HP. Nah, maka videonya akan tersimpan ke galeri. Maka untuk menyimpan video CapCut ke galeri itu harus mengekspornya terlebih dahulu ya. Demikian video kali ini cara menyimpan video CapCut ke galeri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.